Ini dia Unbud. Pertama sekaligus juga membuka pertunjukan dari Unbud Evan. Sebelumnya tadi udah sempat ada Azel, ada Lightcraft, terus juga ada Chica Olivia, dan sekarang Unbud Evan. Dan ya, lagu barusan berjudul Why You Need Space If You Don't sudah dirilis tahun 2022 dalam maxi single Hub Hazard. Dan ya, salam kenal semuanya, mungkin yang belum kenal hari ini kita ketemu. Dan hari ini juga saya dibantu dengan beberapa teman-teman saya yang nanti akan saya perkenalkan. Kita akan langsung masuk ke lagu selanjutnya, lagu yang membuka EP terbaru saya, Everything in 1931. Dan lagu ini diproduseri oleh Mas Resta Aditya dan juga Enda Widya Stuti. Lagu yang bercerita tentang satu unit apartemen di mana saya sempat tinggal pada saat itu, dari mulai single sampai akhirnya saya married, bernomorkan 1931. Dan ya, banyak fase yang akhirnya saya lalui di situ sampai akhirnya saya memutuskan untuk mendedikasikan EP pertama saya untuk ruangan tersebut. Langsung saja saya persembahkan untuk teman-teman sekalian, 1931. Thank you.
Came out of the corner with my wife's order bound. My precious mind, is there something to define? Calculate the universe from a tiny credit first. Nervousnya dia akan pura-pura main handphone pasti ya. Lagu ini saya beri judul Love Atmosphere atau ya Love Atmosphere. Tadinya lagu ini saya tulis untuk acara pernikahan saya pada saat itu tahun 2021. Cuman ya karena COVID Delta, singkat cerita akhirnya kita nggak jadi merayakan pernikahan itu. Dan tapi lagunya tetap rilis ya. Apa ya? Ya mungkin asumsi sederhananya artinya di setiap kali saya manggung saya membawakan lagu ini. Ya inilah pesta pernikahannya dan teman-teman semua yang ada di sini adalah hadirin yang dipersilahkan untuk menghadiri pernikahan kami. Langsung saja saya persembahkan kepada kalian semua Love Atmosphere. To embrace. Where did you come from, heart unforeseeable? I thought my love was blind till you come to me. How can
can I describe it? Will you be my morning shine? Will you be my midnight thoughts? Will you be my fairy tale? Today, I've chosen my way here to you. With you, I saw the need forever. Thank God to bless our pain in the storm. Right now, we celebrate happiness. Come close, share the love forever. My heart, without your name to my soul. Your sky is beautiful July. Yes, it's our history. We begin the journey. When you go down the stairs, love must fear, I almost have a king. But you need my heart, I want you to embrace. Will you be my morning child? Will you be my midnight thoughts? Will you be my fairy tale? Today, choosing my way to be with you, something forever. Thank God to bless our pain and our soul. Celebrate the past. Come close, share the love forever. My heart, without your name to my soul. My heartbeat, my soul. The atmosphere, my home. My heartbeat, my soul. Lagu yang saya persembahkan untuk wanita itu. Dan ya rasanya gak mungkin ya kalau kita berbicara love sama lust atau birahi gitu. Ini udah cerita di mana, terus dengan siapa, dan ya selanjutnya adalah
bagaimana cara kami menselebrasikan cinta itu. Lagu satu-satunya sejauh ini yang pernah saya tulis yang masuk dalam kategori explicit. Lagu yang menceritakan tentang apa ya, hip-hip huranya kita sebagai sepasang manusia. Saya beri judul lagu, saya beri judul Glossy Lex. Langsung saja saya persembahkan untuk kalian semua, Glossy Lex. Glossy Lex, dan lagu selanjutnya ini bercerita tentang, di sini ada yang pekerja kantoran mungkin, boleh angkat tangan. Oke, cukup banyak. Ya, jadi ini pengalaman saya pada saat itu bekerja di sebuah kantor yang dimana saya selalu dikomplain karena tidak pernah bisa datang pagi. Saya selalu. Boleh tepuk tangan untuk kita manusia-manusia malam. Lagu ini saya beri judul Daydreamer, Night Thinker. Dari judulnya juga secara harfiah sudah sangat jelas bagaimana kesulitan saya untuk apa ya, bisa dibilang menepati segala janji yang ada di pagi hari. Tapi di satu sisi yang lain selalu ada apa ya, hal positif lah di balik keburukan yang saya selalu menghabiskan waktu saya sampai berlarut-larut malam hingga pagi mungkin untuk apa ya, membuat sebuah ide, konsep dan lain-lain. Dan ya, lagu ini kalau di versi recordingnya featuring waktu itu dengan teman saya ada Inis dan juga salah satu rapper Shotgun Ray yang
malam hari ini berhalangan untuk hadir, jadi akan saya bawakan ini sendiri lagunya. Langsung saja saya persembahkan kepada kalian untuk kalian mengembrace imperfection kalian di Daydreamer Night Thinker. Pasangan apapun itu,
Dan ya, pada saat itu jujur apa ya, bisa dibilang salah satu titik terendah kami sebagai sepasang manusia di saat waktu itu posisinya istri saya hamil 5 bulan dan ya saya di cut dari satu kantor yang waktu itu tempat saya kerja. Jujur pusing dan ya apa ya, bisa dibilang berkecamuk lah, ini gimana apa segala macam, dan nyaris membuat Devan berhenti pada saat itu. Karena saya berpikir rasanya kurang adil kalau saya masih invest dalam tanda kutip untuk rekaman apa segala macam session yang akan membuat Devan lakukan pada saat itu. Tapi istri saya menyadarkan kalau jangan pernah berhenti menulis, jangan pernah berhenti berkarya. Dan ya udah, selesai obrolan itu saya keluar jam 3 pagi pada saat itu, 3 lewat 10 lagu ini selesai. Dan apa ya, ya bisa dibilang lagu ini cukup magis, saya akan coba bawakan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pesannya bisa sampai. Berikut Jatuh Kerama. Untuk kita dan
rumah kita. Ku takkan meninggal dengan kataku memelukmu erat, percayakan hidupmu pada diriku menuju langkah lebat. Ya, itu tadi Jatuh Rahmat. Baca ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Synchronize Radio, terus juga ada The Majors dan juga ya, yang Block sebagai salah satu tempat yang menyediakan ruang untuk kami para musisi. Boleh minta tepuk tangan ya untuk Synchronize Radio dan The Majors. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Dan ya, lagu terakhir adalah lagu yang saya rilis pada tahun 2022. Lagu di mana saya pada saat itu pernah ada juga di salah satu titik yang sangat rendah pada saat itu. Memperjuangkan mimpi untuk menjadi seorang musisi ternyata tidak gampang ya. Dan lagu ini saya beri judul Pillow Screamer. Langsung saja saya persembahkan untuk kalian semua. Calvin Andreas di drum. Selanjutnya tepuk tangan yang paling meriah untuk Jason Montario di bass.
Lalu ada Devina di saxophone, boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Ada Novaldi Arifin di gitar, boleh minta tepuk tangan juga yang paling meriah. Dan the one and only Cinta Olivia, boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menyaksikan pertunjukan saya Unbor Fun. Lagu berikut adalah lagu terakhir. Saya Alif dari Unbor Fun, Unbor Fun Alif, you name it, apapun itu. Mohon undur pamit, sampai bertemu di lain waktu. Thank you. Untuk kali ini saya ingin butuh bantuan dari teman-teman sekalian untuk memberikan nyawa sama lagunya. Liriknya sangat sederhana. Hanya jadi kurang lebih seperti ini. Untuk kasih ke teman-teman saya ya.